Oke, sobat Indokotek semuanya, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membagikan tutorial untuk mesin Prestopi merek Innovatek. Langsung saja saya akan menjelaskan untuk beberapa fungsinya. Nah, untuk yang pertama di sini ada tuas. Nah, tuas ini berfungsi untuk menarik topi. Jadi sistemnya seperti ini. Ketika kita masukkan topi, kita pasang. Tuas ini berfungsi untuk menarik bagian belakang topi sehingga bagian depan yang ingin kita press itu bisa rata. Jadi fungsinya kita tarik gini. Ketika dia di atas, dia baru kita bisa lepas. Tapi untuk posisikan di bawah, dia akan menarik. Nah, ini untuk fungsi tuasnya ini. Lalu yang kedua, ini merupakan tatakan bagian bawah topinya untuk area yang di press. Tatakan ini bisa disetting, kita bisa lihat di bagian belakang sini. Nah, ini ada settingan. Ini untuk menaikkan atau menurunkan bagian tatakannya bagian bawah ini. Lalu untuk elemennya sendiri kita bisa lihat ini merupakan elemen yang dengan kualitas yang sangat bagus sehingga mampu mengeluarkan panas yang sangat stabil. Jadi ketika kita produksi topi dapat menghasilkan topi dengan hasil sablon yang sangat kuat. Ya, ini untuk bagian atasnya. Oke, untuk di sebelah sini ada displaynya ya. Jadi ini ada tombol power, kita nyalakan. Nah, untuk angka yang merah ini merupakan untuk panas suhu. Kalau yang hijau ini untuk timer proses produksi. Jadi untuk settingnya kita bisa tekan set. Nah, SP ini untuk suhu panas. Untuk standar panasnya di angka 150 derajat Celcius. Nah, di sini ada navigasi atas sama bawah ini. Fungsinya untuk menambahkan atau mengurangi angka panasnya tadi ya. Jadi kita bisa set sesuai kebutuhan kita. Lalu kita tekan set kedua. Ini ada AST merupakan set timer, jadi masa proses lama produksi. Jadi disesuaikan. Kita nanti bisa pakai bahan polyflex, bahan pakai sublim atau transfer paper, itu nanti bisa kita sesuaikan di sini untuk panasnya. Standarnya ini biasanya di angka 10 atau di 15 detik. Nah, jadi timernya ini hitungannya second ya atau detik. Setelah itu kita set lagi ketiga. Nah, setelah kita klik set ketiga, biarkan panasnya naik di angka 150. Lalu kita akan bisa produksi ya. Oke. Jadi saya akan kasih informasi bahwasanya area yang bisa di press untuk di topi ini merupakan area standarnya 10 cm kali 6 cm. Tetapi kalau yang area di elemennya ini 12 kali 8 cm. Jadi sehingga ketika kita mengaplikasikannya di topi itu akan lebih baik di area 10 cm kali 6 cm. Jadi semua areanya ini akan dipres dengan baik ya. Jadi tidak ada yang keluar atau tidak ada yang terlalu kecil untuk area presnya. Jadi untuk pemasangan topinya seperti ini. Nah, ini kita turunkan. Ini untuk proses produksinya, ini kita tinggal turunkan aja. Nah, setelah kita turunkan, ini kan dia turun. Nah, ini 7, ini masa proses produksi ya. Jadi ketika diturunkan, dia akan, nah, ketika ada timer, kita bisa buka. Lalu kita bisa, ini kembalikan lagi tuasnya, kita bisa ambil topinya. Lalu kita bisa ambil untuk bahan ini yang selesai disablon. Oke, demikian untuk tutorial mesin press topi merek Innovatek. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat Innovatek semuanya. Tunggu video kami selanjutnya yang lebih menarik lagi untuk ditonton. Salam dari saya, sukses selalu.